Kecelakaan tunggal kembali terjadi di jalan lintas Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur. Kecelakaan kali ini menimpa sebuah truk bermuatan ribuan udang Vaname yang dikemudikan Ricky Ardiansyah, warga Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung itu terguling saat sang supir truk Fuso menghindari sapi yang melintas di jalan raya tersebut. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun udang yang diangkut berserakan di jalan raya dan kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Laka tunggal itu terjadi sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Raya Desa Tanjung Bunga. Berawal, saat itu truk Fuso yang warna kuning dengan napol BDBE8048BU bermuatan sekitar 7 ton udang atau 73 box fiber itu yang dikemudikan Ricky bersama rekannya Mujid melaju dengan kecepatan sedang dari arah Kabupaten Seloma menuju Lampung. Sesampai di tempat kejadian perkara atau di jalan yang lurus di Desa Tanjung Bunga, ada segerombolan hewan ternak berupa sapi menyeberang jalan dari sebelah kanan ke sebelah kiri dari arah Bengkulu. Melihat sapi itu, sang supir truk menghindar dengan membanting setir ke sebelah kiri dan menyebabkan mobil terguling ke sebelah kanan dari arah Bengkulu. Kaca menyebabkan laka tunggal? Orang dari kerbau atau sapi dari tabang kiri dan kiri ke kanan. Untuk bapak sendiri tidak ada luka-luka? Tidak, cuma leher doang, sakit-sakit. KBU Lantas IPDA Charles Effendi SH yang turun ke lokasi kejadian kemarin mengatakan jika laka tunggal yang dialami truk pengangkut udang itu terguling karena menghindari sapi yang sedang melintas di jalan raya. Juga dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa karena pada saat kejadian tersebut dalam kondisi sepi. Juga dengan laka tunggal ini, ia meminta kepada warga yang memiliki ternak agar tidak melepasnya, karena sangat membahayakan pengguna jalan. Jadi di Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Lampung, Tetap, kejadian pada hari Kamis, kira pukul 3 dini hari, laka tunggal mobil Fuso, di mana pengemudi tersebut kejadian terbalik dikarenakan mengelak sapi sehingga mobil oleng lalu terbalik. Dan untuk korban kenek supir mengalami luka robek di tangan siku kiri. Situasi aman terkendali. Irul Kaur melaporkan.